Kabir, Kabir, aku mau naik kuda. Kabir, ku mohon, aku mau naik kuda itu. Ayo cepat. Permisi, tunggu dulu. Tolong izinkan suamiku yang pegang kuda. Dia akan berjalan berkeliling. Ayolah, Kabir. Kabir, ku mohon. Aku ingin kau mengajakku berkeliling. Itu adalah keinginanku. Kumohon. Kabir, aku mencintaimu. Zara cinta Kabir. Kabir, aku mencintaimu. Ada apa, Kabir? Kabir, ini pertama kalinya kita mengalami ini. Tolong katakan sesuatu. Kenapa kau diam saja? Karena kau tidak akan melakukan apa yang kuminta. Aku akan lakukan. Kenapa aku tidak mau mematuhimu? Tolak tanggung jawab yang diberikan Dewan Syariah kepadamu. Kau pasti sedang bercanda. Tentu saja tidak. Aku tidak mau kau memikul tanggung jawab untuk gadis-gadis itu. Dan aku tahu, kau akan lakukan apapun untuk mendapatkannya. Aku tahu itu. Zara, aku bisa melihat bagaimana kau ingin dapatkan tanggung jawab itu. Kau minta langsung pada guru supaya bisa mendapatkan tanggung jawab itu. Kabir, percayalah padaku. Aku tidak membuatnya memberikan itu semua kepadaku. Tanggung jawab itu diberikan padaku. Tidak diragukan lagi, aku menginginkannya karena aku ingin menyebarkan... Sudah cukup. Aku tidak inginkan itu semua. Dan ada alasan yang kuat di balik semua itu. Kabir, menurutmu anak perempuan tidak perlu diberikan pelatihan supaya bisa menghadapi masalah hidup mereka? Apa salahnya itu? Kita harus mendidik perempuan yang lemah dan miskin. Kenapa kau menantang proyek ini? Kabir, aku ingin bertanya, kenapa kau... Aku tidak menentang. Aku juga tidak menentang ide memberi pelatihan untuk perempuan. Tapi aku menentang cara yang kau rencanakan untuk melatih mereka. Karena kau tidak bisa melatih mereka dengan benar. Dan aku sudah sering memperhatikan kalau pemikiran dan sudut pandangmu tidak sesuai dengan para ahli agama. Itu saja, tidak lebih. Kabir, perspektifku mungkin berbeda, tapi niatku, aku hanya ingin... Cukup. Aku tidak ingin tahu tentang niatmu itu. Dan aku juga tidak mau membahas masalah ini. Aku memberitahumu tentang apa yang kurasakan. Itu saja, Zara, tidak lebih. Dan aku tidak mau kau jadi bagian dari proyek ini. Aku sudah buat keputusan, Zara. Kau harus buat keputusanmu. Tapi Zara, ingat baik-baik. Kau dan aku akan hidup bahagia jika kita tidak perlu memperdebatkan masalah ini. Kau tidak akan mengelola sekolah khusus wanita itu. Kau hanya perlu mengurus keluarga saja.